Assalamualaikum dan selamat datang. Okey, konten hari ini ialah berkaitan macam mana kita nak buka cover set Suzuki Raider R150 secara penuh lah. Dan aku akan terangkan secara teliti daripada kepala, mud guard sampai ke belakang. Dan okey, kita teruskan kepada tools yang kita perlukan. Yang pertama ialah tools berkembar ni. Ada saiz 8, 10 dan 12. Tapi kalau tak ada pun tak apa. Kemudian yang ini just untuk clip. Aku nak jolok clip, kemudian keluarkan. Lepas tu ini 10, ini 12, kemudian ini plastik tools untuk kita, ada nanti aku tunjukkan. Kemudian ini 12 biasa, ini 8, dan ini screwdriver. Dan set ni perlu sebab kita perlukan mata yang besar macam ni sebab ada skru-skru yang ketat. Kalau pakai, korang pakai skru driver mata yang biasa ni, dia akan loose mata tu. Jadi korang memang perlukan mata yang besar ni lah. Sebab kalau korang ada impact pun boleh, sebab impact ada mata besar ni. Kalau korang ada mata yang besar, tools macam tu pun boleh juga. Sebab kebanyakan skru-skru yang ketat bukan banyak lah, dia ada 3 spot saja skru yang ketat. Yang pertama kat cowling ni dia ketat, dan yang kat sini, dan seterusnya yang kat dalam box ni. 3 tu memang paling ketat. Jadi kebanyakan ada sahabat-sahabat aku dah loose. Jadi tips dia pakai mata besar ni. Ok, jom kita layan. Aku mulakan pada mud guard, kepala, kemudian fairing. Lepas fairing, korang kena buka inner ni dulu. Inner ni barulah korang boleh slide untuk tepi ni. Spoiler dah tentulah kena buka. Jadi dia punya turutan dia untuk cover set rider ni mestilah buka depan dulu baru ke belakang. Korang tak boleh nak buka belakang saja. Depan tu mestilah fairing dulu sebab kepala dengan magnet ni tak kacau. Jadi korang buka fairing, inner tengah, baru yang spoiler, baru yang cover set belakang boleh slide ke bawah. Kalau tak, memang tak boleh buka. Okey, jom layan. Okey, untuk yang mud guard ni, korang perlukan sepanah saiz 8 dan 12. 12 ni untuk reflector ni. Skru ni kebanyakan ni aku dah longgarkan siap-siap. Jadi aku nak singkatkan video ni lah. Jadi sini pakai 12, korang pusing dia dan pusing pakai tangan kanan dan kiri ya. Kemudian yang 8 ni pula dia ada bolt kat dalam. Korang pakai 8 kat dalam, kemudian dia akan keluar. Sekejap Okey, 8. Nampak eh? Kemudian bila dah buka 12 kanan kiri reflektor dan 8 kanan kiri, korang dah boleh buka mud guard dah. Tarik ke atas. Settle eh. Ni untuk mud guard. Seterusnya kepada bahagian kepala. Okey, untuk yang bahagian kepala, saiz yang diperlukan ialah saiz 8 dan juga 10. 8 ni hanya skru untuk bolt bawah ni, bawah headlamp ni. Korang buka 8 ni, kemudian 10 yang kat sini kanan kiri 10 ni 3 skru je, 10 kanan kiri dan 8 satu kat bawah. Kemudian dah boleh cabut dah. Tarik je, kemudian korang cabutlah soket-soket ni. Okey, untuk bahagian fairing, bawah ni ada satu pin clip. Sini ada pin clip dan juga sini ada pin clip. Jadi untuk fairing ada 3 pin clip dan skru ada sini ada 1, 2, 3, 4 dan tepi radiator ni ada 5. Jadi ada 5 skru dan 3 pin clip. Jadi kat sini aku tunjukkan cara nak buka pin clip ni. Ini ikut cara aku lah, lain orang lain cara dia. Yang tajam ni kan, korang cucuk kat tengah. Okey, bila dah cucuk tu, ambil pembaris ke pisau ke, tapi aku nak, sebab nak selamat, aku ambil plastik ni lah. Jadi korang korek tepi dia, buat keluar. Dah, simple. Sama juga macam pin clip yang kat bawah ni. Nampak?
Nampak? Ini aku dah longgarkan lah. Jadi benda yang sama, tinggal buat keluar je lah. Kemudian untuk skru yang ketat yang kat bawah ni, kena pakai mata besar ni lah, yang aku cakap tadi tu. Ini pun aku dah longgarkan siap-siap. Jadi sebab aku buat seorang jadi susah lah, jadi pusing. Jadi untuk yang skru yang bawah ni satu, yang tepi ni dua, dan dalam box ni tiga. Aku dah longgarkan siap-siap. Jadi aku tunjuk buka pakai screwdriver je lah. Tapi sebenarnya kena pakai mata yang besar ataupun impact tu terpulang. Okey, buka skru bawah. Okey, kemudian klip yang kat bawah ni. Okey. Kemudian kita setelkan bawah dulu lah. Okay, yang bawah ni, ini skru dia kecil je, jadi korang pakai tangan. Okey. Jadi bawah dah free. Kemudian radiator. Ni pun skru-skru kecil ya. Pos ini dah free. Seterusnya tepi sini. Kita mula pada bawah, bawa ke atas. Ni pakai mata besar ya, atau impact, sebab dia memang ketat. Sebab dia skru ke body, dia attach ke body. Okay, settle. Kemudian sini ada satu skru, ni skru kecil. Kemudian pin clip. Ni aku tunjuk sebelah je, tapi sebenarnya kanan kiri lah. Terpulang lah. Kalau korang nak buka dua-dua, korang buka lah kanan kiri. Kalau korang nak buka sebelah, korang buka sebelah je lah. Okey, jadi semua skru dan klip bawah ni dah selesai buka. Tepi dia pun dah buka. Dekat radiator pun dah buka. Kemudian yang kat sini pun klip dah buka, sini skru dah buka. Lepas tu sini pun tadi klip ni pun tadi dah buka. Jadi 5 skru dan 3 klip dah selesai buka. Jadi aku tunjukkan trik macam mana nak buka cover set ni. Sebab nak buka cover set ni, master dia ataupun kunci fairing ni terletak kat sini. Kalau kat sini, bahagian sini, kalau korang cangkuk ni tak berjaya buka, tak keluarlah korang punya fairing. Jom aku tunjukkan caranya. Okey, untuk yang buka fairing ni, part bawah dah memang dah free play. Jadi yang part bawah memang aku tak payah tunjuk lah, sebab sekarang yang lock dia tinggal bahagian atas saja, tengkuk tengah ni dengan sini. Jadi sebenarnya yang paling penting cara buka atas ni, sebab bawah dah tak ada apa dah. Jadi korang, aku akan tunjuk video selepas ni, aku akan point pada bahagian atas saja. Okey, yang pertama cara nak buka dia, lepas bawah ni dah longgar, yang bahagian sini, bahagian penyambung antara fairing dan juga side ataupun cowling tepi belakang ni, korang tarik ke bawah. Automatik sini renggang. Korang tarik ke bawah, ketuk. Nampak je dah renggang. Sebab dia hanya lock clip biasa je, dah renggang. Kemudian yang sini, korang tarik. Sini clip, sini korang tarik. Sini dia ada macam lock, slot lock lah. Clip lock. Korang tarik sini, ketuk, tarik ke bawah dan tarik sini. Okey, sini dah selesai. Kemudian sini dia sangkut. Sini dia sangkut. Macam mana? Korang kena pakai ni lah. Korang pakai ni, korang kena keluarkan dia. Korang kena keluarkan dia. Nampak? Dia dah bunyi, dia dah tertanggal. Maka dia dah senang. Ataupun aku tunjuk close up. Okey, yang kat sini macam ni. Korang pakai terpulang, pembaris, screwdriver, ikut kreativiti korang. Kalau macam aku pakai ni lah, selamat. Congkak tepi dia, buat naik ke atas, keluarkan dia daripada inner. Jadi benda ni dah longgar. Ini je yang lock sebenarnya. Kemudian lepas korang ketuk ni tadi keluar, sini dah settle, sini dah settle, bahagian atas ni senang. Ini korang leraikan terus. Lepas tu ini slide ke bawah.
ke bawah, ke bawah. Ha, ke bawah. Sebab sini dia ada longkang dia. Ha. Sini dia slot in longkang dia. Sini dia pegang lock dia. Yang lain ni semua just slot in. Ha, jadi faham eh? Ketuk bawah sini dulu, kemudian tarik ke bawah. Sambil ketuk sambil tarik ke bawah. Lepas tu ini korang tarik, renggangkan sikit. Lepas tu ini korang congkil bagi dia keluar dia punya lock ni. Kemudian yang atas ni slot in ke bawah. Jadi yang bahagian coiling dah selesai buka. Kemudian lepas korang buka coiling ataupun fairing kanan dan kiri, korang akan nampak sini bolt 10. Jadi kena buka lah ini pun kanan kiri. Korang buka kanan kiri. Kemudian lepas korang buka kanan kiri, kat dalam ni ada bolt yang kena pakai mata besar. Korang buka lah kat dalam ni. Kemudian korang kena buka seat. Kat sini ada satu clip. Korang kena buka kanan dan kiri. Selain pakai mata tajam, korang pakai mata screwdriver pun boleh. Tekan. Kemudian korang ambil yang terpulang, plastik tool ke apa. Kemudian tarik ke atas. Kanan dan kiri. Inner ni, cara nak buka dia. Yang ini, yang box ni, dia sangkut tau dekat frame. Jadi korang kena dongakkan ke atas. Baru yang inner ni korang boleh slot ataupun tolak ke depan. Sebab sini semua jadi longkang dia. Jadi tiga kalau tak silap. Ha, jadi korang tak boleh tarik kata, korang kena tolak ke depan. Atas ni dongakkan dulu. Pada masa yang sama korang kepak, tarik ke depan. Ha, tapi dengan syarat kena buka dua klip kanan dan kiri. Satu skru kat dalam box dan bolt 10 kanan dan kiri. Aku tunjukkan cara nak buka dia. Cara nak buka inner tengah ni tunjuk lah. Korang kena kangkang ke sini. Ini ada longkang dia, tapi korang kena standby lah. Inner ni korang kena tarik je ke atas. Keluarkan. Jangan sampai habis bengkok pula, korang keluarkan je. Kemudian korang pegang sini, tolak ke depan. Dah tanggal lah. Dah main seat lah sebab dia sangkut kat seat. Dah tanggal. Dia susah kat seat je lah sebab dia sangkut kat sini. Jadi dah tanggal eh. Sini korang kena dongakkan dulu. Sini dia ada dua. Ha, tadi ingat tiga, dua. Dua longkang. Satu, dua, tiga, empat. Dua kanan, dua kiri. Jadi bila korang dongakkan, lepas tu yang ini korang slide ke depan. Dia sebenarnya nak mudah korang buka ni sebab dia lebih mudah korang nak dongak, lembut. Lepas korang dongakkan, tarik ke depan. Untuk cover set belakang ni, dia hanya ada satu clip saja dekat bawah spoiler tu dan juga punch hole ataupun push hole rubber. Pertama korang buat bawah ni dululah. Tarik je keluar. Selut jari korang, tarik je keluar. Dah. Kemudian korang buka spoiler ni. Dia hanya 2 bolt saiz 12. 12 kanan, 12 kiri. Amai 1 2 2. Korang lepas buka tu korang tarik ke atas. Lepas korang buka spoiler, korang akan nampak klip ni. Nampak? Klip ni. Kanan satu, kiri satu. Korang tekan. Kemudian pakai jari korang. Settle. Kemudian yang cover set ni dah tak ada apa dah. Korang tinggal slide ke arah depan. Okey, lepas korang buka clip ni satu dengan punch hole kat bawah tu, rubber punch hole kat bawah tu, korang tarik keluar. Korang bawah ni korang kekalkan keluar, pegang cover set ni. Pegang macam ni sebab kita nak elakkan daripada jatuh. Pegang, ni tarik keluar, tolak ke depan. Tolak ke depan je, settle. Lepas tu korang tariklah ke arah keluar. Dah tanggal. Sebab bahagian tepi tu dia hanya support pakai longkang klipnya. 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5. Tapi jangan risau, benda ni tebal.
Kalau yang mahal dia nipis sikit. Ha, jadi kalau korang buka cara yang betul tak adalah patah. Jadi macam yang korang tengok, macam yang aku cakap tadi, cover set ni hanya support ataupun bergantung harap pada inner. 1, 2, 3, 4, 5. Inner ni dia clip kat body. Ni dia pakai clip. Yang ni dia pakai screw. Jadi dia cover set tepi ni hanya bergantung harap pada inner je. Dengan clip atas, rubber punch hole bawah tu. Ni ha, tekan, tolak. Itu je. Okey, untuk info tambahan, info tambahan, kalau korang tukar signal LED kan, korang punya signal LED, korang punya kelipan signal tu akan jadi laju, sebab kita punya relay asal ni hanya support untuk signal bulb ataupun mentol. Ha, tapi bila korang tukar signal LED, kelipan tu akan jadi laju ataupun jadi perlahan, bergantung pada signal lah. Kemudian korang kena tukar relay signal. Kat mana kedudukan relay signal ni amat ajab. Kat mana? Korang kena buka cover set. Ini korang kena buka bolt 8. Satu. Lepas tu dia ada bolt lagi satu kat bawah ni. Saya 10 kalau tak silap. Yang ni bolt ni susah nak capai. Korang kena buka bawah ni. Ini bolt 10. Bolt 10. Korang kena buka ini dulu. Baru korang boleh selak. Baru korang jumpa bolt yang kat bawah ni. Korang buka bolt ni. Jadi korang kena buka bolt bawah ni dulu. Kemudian bolt kat sini satu, kemudian bolt ni satu, bolt 8. Kemudian baru dah jumpa relay tu di sebalik kat dalam tu. Kat dalam tu macam gambar yang aku tunjuk ni. Ha, kat dalam tau. Jadi korang, kalau korang tukar signal, kelipan tu jadi laju ataupun perlahan, tak normal, korang kena cari tempat relay tu untuk tukar. Tempat dia memang kat situ, korang kena buka cover set. Korang kena buka cover set, korang kena buka benda ni, barulah jumpa dekat dalam tu. Memang azab. Jadi banyak kerjanya lah. Kalau lele motor, kadang-kadang relay tu duduk dekat belah luar, kat tepi sini ke, dekat headlamp kepala ke, ataupun dekat belah-belah yang mudah diakses lah. Tapi untuk rider ni tak, dekat dalam. Itu saja untuk itu saja untuk proses buka cover set. Kemudian untuk yang pemasangan, korang boleh sambung tengok. Kalau korang malas nak tengok, korang boleh skip je lah. Okey, kita pasang balik cover set ni. Kita mula pada belakang. Korang masuk yang tepi ni. Pastikan masuk dekat dia punya longkang lah. Kemudian tolak je ke belakang. Lepas tu tekan sini. Dah, settle. Kemudian korang pasang balik lah klip yang kat belakang ni. Kemudian spoiler. Untuk inner tengkuk tengah ni, masukkan macam ni. Kemudian ke belakang kan. Masukkan bawah seat sini. Kepak masukkan bawah seat. Kemudian korang masukkan longkang dia. Masukkan longkang dia dulu, saya siap. Okey. Longkang sebelah. Okey. Kemudian lepas masuk longkang belakang, korang tekan masuk dalam. Tekan ke belakang lah. Okay. Ini pun korang masukkan. Tekan dia. Dah. Masuk siap. Kanan dan kiri. Kemudian korang skru balik lah. Skru dalam. Skru kanan. Skru kiri. Lepas dah siap pasang belakang, dah masukkan klip, dah pasang balik spoiler. Sini tadi dah tekan. Inner tengah ni kita dah slot ke belakang. Kita pasang balik pin clip. Lepas tu sekarang yang tricky, fairing ni. Sebab macam mana tadi korang tengok, nak buka ni ada tip, ada trick. Macam tu jugalah nak pasang dia. Salah pasang, susah masuk ataupun dia tak lock lah ataupun dia tak kemas lah. So sekarang kita tengok tips dan juga trick yang aku cuba share dekat korang ni. Untuk pemasangan cowling ataupun side fairing ni, mulakan daripada sini. Ha. Macam mana cara dia? Ini kan ada dua ni kan. Dua ni. Masukkan cangkuk dulu kat situ. Masukkan, tolak ke atas. Jadi dia tergantung. Lepas kita mulakan sangkut ke atas tadi tu,
Lepas tu kita yang kedua dan step yang ketiga kita mulakan dekat tengah. Macam mana cara dia? Korang tarik kawasan ni ke bawah. Tak apa, jangan risau, kawasan ni fleksibel. Okay, korang tarik ke bawah. Inner ni korang keluarkan. Inner ni korang keluarkan, pastikan dia duduk dekat luar pada sini. Okey. Lepas tu di sini korang masukkan. Okey, tapi berwaspada. Kat sini ada bucu, ada shape ni. Kena masuk dekat lubang longkang dia. Nampak? Ini sekarang dia duduk kat belakang. Jadi korang kena keluarkan dia. Korang masuk sini, tarik keluar. Dah. Dah masuk dah. Kemudian ini pun dah masuk, tolak je ke atas. Settle. Kemudian yang kat sini tekan je, tolak je ke dalam. Okey, dah selesai. Jadi korang boleh pasang baliklah. Kalau saya korang masuk balik pin sini, dia masuk clip pin kat atas ni. Kemudian skru ni ada dua, ada dua jenis, satu yang pendek, satu yang panjang. Yang panjang untuk radiator, cover radiator, inner radiator lah. Yang pendek untuk atas ni dengan untuk bawah. Yang panjang ni ingat untuk radiator. Kalau tak, nanti kalau korang pakai pendek tak sampai. Lepas tu korang skru balik lah semua skru yang ada sini, bawah ni, bawah ni, klip bawah ni. Lepas tu dah siap dah. Okay guys, cover set dah siap pasang. Semoga video tadi bermanfaat, cara-cara buka dan juga pasang cover set yang bagi aku detail untuk korang. Selamat. Tak mudah dan tak susah, tapi kalau korang dah tahu caranya, mudahlah. Okay guys, terima kasih menonton. Jangan lupa like video aku, share video aku dan subscribe aku punya channel YouTube. Dan terima kasih support. Itu saja. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.